Pataka Relay Milenial Road Safety Festival tiba di Karawang dan langsung diterima Kasatlantas Polres Karawang AKP Bariu Bawana. Penyerahan pataka relay itu diserahkan oleh perwakilan Dirlantas Polda Jawa Barat AKP Arman Sahti. Setelah kegiatan serah terima pataka relay itu, ratusan warga dari berbagai komunitas sepeda motor mengawal pataka Milenial Road Safety Festival untuk konvoi keliling perkotaan Karawang ke lapangan Galuh Mas 2 Karawang. Lalu, acara dilanjutkan sosialisasi secara massal terkait kesadaran berlalu lintas ke warga di kawasan perkotaan Karawang. Untuk diketahui, generasi milenial masih mendominasi jadi korban kecelakaan. Jumlahnya saja mencapai 55% dan rata-rata pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah tidak pakai helm. Estafet pataka maupun kapsul relay, yang mana pataka ini hanya dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk rute rencana kita akan keliling di Kota Karawang. Rutenya dari Grand Taruma lanjut ke Ahmad Yani atau Tugu Ailo Karawang. Nanti acara utamanya kita laksanakan di Bundaran Merkur. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala. Jadi tujuan utamanya sih? Yang terlibat seluruh generasi milenial yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan berbagai hiburan dari artis nasional. Maimunah, Badar TV Karawang.